Halo guys, selamat malam kembali lagi di channel Hobi Bermain Game. Oke, sesuai dengan janji saya akan bermain Pokemon dengan updatean terbaru, yaitu updatean 3.0 versi 0.3.1.4 yang apa saja ya yang dinamakan main quest dilanjutkan, legend quest baru sampai pangkat senior negatif dan naik pangkat level sampai maksimum yaitu level 64. Delivery main quest baru di map forest, tiket shop sekarang menjual epic items, skill sekarang auto lock terhadap musuh, fix dan blood burdening. Akhirnya main quest dilanjutkan serta levelnya juga sudah ditambah sampai 64. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mainkan. Nah, guys, sebelumnya gue minta maaf karena waktu itu gue gacha gak liatin kalian, jadi gue udah mendapatkan satu set pakaian angkasa serta tapi bagus kalau saya sih lebih mendingkan pakai yang ini ya, Legend Warrior Helmet, lebih terasa gitu lah. Kita ganti aja, saya lebih nyaman pakai yang ini. Terus sayap. Nah, senjatanya ini ini atau yang ini ya, Stormenta. Ini yang ini sajalah. Oke, pertama-tama saya mau ke tempatnya si sen detektif. Supaya kita lah. Kita mau naikin level dulu. Nah, saya akan sambil berjalan kita dan saya akan mau coba ya nantangin diri saya untuk di ujian nanti kita nggak usah pakai kepolisian, apakah saya bisa. Sementara saya stop dulu. Saya akan ada wow semua, tinggal saya bermotor dan unicorn ya. Ntar aja deh, jadi kita nanti habis ini habis insyaallah kalau bisa ada masih ada waktu kita gajak. Halo detektif, sekarang kamu boleh cukup buat untuk mengambil tes kenaikan pangkat. Jangan
kuat yang saat kamu sudah cukup kuat untuk memutuskan dekat, bukan saya akan menghubungi Anda. Eh? Eh? Tapi kan saya udah level 44. Waduh. Oh, bisa akhirnya. Haha, Saiful, kamu makin kuat saja. Sudah saatnya kamu melakukan ujian naik pangkat sempurna dengan detektif selanjutnya. Walaupun ujian kali ini jauh lebih sulit, saya yakin kamu akan bisa melewatinya. Iya. Apakah kamu siap untuk mengambil ujian ini? Siap. Oke, sekarang pergi ke bangunan kosong yang ada di depan kandang kuda dan beritahu Urun bahwa kamu ingin mengambil ujian naik pangkat berikutnya. Siap. Pesan saja. Oh iya, btw ada yang ini. Enggak tuh. Katanya di bagian. Oh iya. Eh, kata si musuh-musuhan ini enggak pakai dua. Kelarin dulu. Ke sini ya. Nah, kita ketemu sama si Urut lagi. Yo, kamu ngapain di sini? Tempat ini dilarang dimasuki di dalam di penduduk makhluk aneh. Kita akan beritahu jika kamu diperlukan masuk. Lagi. Waduh. Tunggu. Kalau kamu kesini artinya kamu ingin mengambil ujian lagi. Saya ingin mengambil ujian selanjutnya. Gila kamu, aku lantai dua juga kewalahan. Ini kamu ingin masuk lantai tiga. Ya sudah, kalau memang kamu memiliki kalian tinggi. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu yakin ini masih kamu masuk lantai tiga? Yakin? Wah, baiklah kalau begitu. Aku doakan yang terbaik. Silakan masuk. Oke. Ayo kita coba yuk. Sekarang puluh. Wow. Wow. Oh. Bentar ya. Ah. Baru mulai. Salah. Nggak lihat ada si babi ngepet di depan. Oke, kita coba lagi. Oh.
apa? Oh. Oh. Koreokan. Aku makin nih lama-lama. Kayak nggak bisa kayaknya nih, terpaksa seperti kayak gagal aku. Emang kuat deh. Wai Minotauro. Wow, ada stunnya. Ah, mantap ini. Thank you.
Dari 70 tinggal 14 portion. Saya lebih baik kasih makan pohon dulu deh, mumpung ada gitu, baru kita tantangin lagi. Thank you.
ayo coba lagi. Ayo maju dulu. Buat semua. Okay. Ayo berusaha terus. Obok. Tidak apa-apa. Harus mencoba terus. Maaf ya guys, 4 kali mati saya, ampun. Parah banget. Ah, nggak kena-kena. Thank you.
Saya akui Bang Andi keren buat game-nya. Kali aku mati loh. Bang Andi keren buatnya, musuhnya tambah sulit sumpah. Siap, ayo. 264. Akhirnya. Kemana sekarang? Sana ya. Kamu berhasil melakukan lantai 3 sendirian. Haha, memang gila kamu, Senggol. Kamu semua melakukan lantai 3 sendirian. Biasanya saya 4 sampai 5 lantai itu untuk membersihkan lantai itu. Saya punya berhasil yang kuat kalau kamu akan mencapai pangkat tertinggi di sekolah detektif dalam waktu dekat. Tinggal 2 pangkat lagi. 2 pangkat lagi. Teruslah berlatih, bantu warga dan kembangkanlah kemampuanmu.
itu saya tunggu kamu di ujian yang akan selanjutnya. Oh iya, ini hadiah buat kamu. Wow, 50. 20, 50 ribu. Senior batch stabil. Tambah. Jalanin main quest aja langsung ya, supaya gak buang-buang waktu. Kira dia berubah. Evan, halo, halo Saiful. Dan pas sedang pergi melakukan misi bersama Bigfoot yang kemarin di penjara, tapi dia telah memberitahu mengenai Bigfoot cukup aneh ya. Apakah benar kamu mendengar bahwa ada hantu yang mendengar suara-suara di kepalanya? Selama saya menjadi pemimpin seorang detektif, Bigfoot tidak pernah saya mendengarkan. Dibunuh oleh banyak makhluk halus. Aneh banget ini. Kami selalu memperhatikan bulanan seluruh bangunan kosong yang ada di kota. Hanya satu bangunan yang belum kami urus, bangunan yang ada di dekat kandang kuda. Tapi salah satu dari si urus sudah menjaga bangunan itu. Apa jangan-jangan ada yang memerintahkan para makhluk halus itu untuk masuk ke kuda kosong itu? Tapi bagaimana mungkin supernatural dengan pangkat tertinggi pun tidak dapat memerintahkan seekor hantu? Betul. Ini aneh sekali ya. Betul. Saya ingin kamu urus masalah ini sampai tuntas ya. Coba kamu pergi cari petunjuk dan tanya pegawai di sana. Siapa tahu mereka punya sesuatu. Cari informasi mendalam mengenai gudang kosong. Siapa ya? Ayo kita keluar. Siapa itu? Ayo kita coba ke gudang. Apa ini? Pekerja pabrik. Halo detektif, ada yang bisa saya bantu? Hah? Hantu di gudang ini? Itu mustahil. Bukannya beberapa minggu lalu para sekuriti baru mengeceknya, betul?
saya sendiri tidak melihat ada tanda-tanda mencurigakan apa dari gedung ini. Namun jika dipikir-pikir sepertinya saya mengingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang kembali dari shift malam, saya melihat seorang wanita berpakaian aneh yang berjalan dekat gedung ini. Kalau tidak salah, dia berambut pirang. Itu saja yang saya ingat dari shift. Saya permisi dulu ya, ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih infonya. Musik. Wow, gue lupa kalau nice, itu dong. Kita kemana lagi? Chapter apa? Apakah sepertinya ke kantor detektif? Balik lagi ya. Oke, siap. Dan bawakan 5 spirit soul. Spirit soul? Ini ya? Ini? Ini? Oh, udah ada 1, 2, 3. Oh, udah ada. Oke. Bentar lagi kita mau ke hutan ya, untuk bawa si bos itu. Lebih baik siapin lagi dan usianya. Thank you.
saja kamu datang. Aku dengar dari para tetangga bahwa lima spirit soul dapat menangkal arwah jahat. Aku khawatir jangan suamiku membuat sebuah arwah marah. Jangan-jangan ada arwah jahat yang mengincarku juga. Jadi aku minta tolong untuk telepon aku lima spirit soul. Terima kasih banyak lagi. Ngomong-ngomong, apakah ada perkembangan penyelidikan dari pamiku? Wanita berambut pirang? Apa? Wanita berambut pirang? Aku coba ingat-ingat dulu kembali ya. Oh, salah satu rekan kerja dari suamiku ada yang berambut pirang. Kalau tidak, dia sempat tinggal di daerah hutan. Tapi dia tinggal di sana sebelum kejadian besar itu terjadi. Mungkin sekarang area rumah tersebut sudah dipenuhi oleh orang-orang jahat. Maaf ya, dan nanti aku hanya tahu sebagai situ saja. Aku permisi. Iya, Bu. Di tengah hutan, sedikit di rumah tengah hutan. Siap. Ketemu Nerva. Halo Saiful, saya baru saja kembali dari penyelidikan saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Oh begitu, saya harap kamu bisa menyelesaikan secepatnya. Saya harus kembali ke kantor untuk melaporkan penyelidikan baru kepada bos. Jika Anda ada masalah, jangan takut untuk menghubungi saya. Hahaha, dia bilang hati-hati jalannya, oke. Dia berada di... Saja kita siap-siap. Apa ini? Wah, menyeramkan. Ayo kita periksa. Thank you.
Wish. Keluarlah dari pikiranku, dasar wanita kutub. Kenapa kamu memaksa kumpulan orang ini? Hentikan kegilaan ini, kami ingin bebas. Suatu saat kami akan membahas dendam kamu. Kami akan mencari dan mengasihi kamu, Ghost Whisper. Whisperer. Siapa dia? Ya. Siapa itu ya? Sampai sini aja dulu ya. Gila. 4 kali ulang. Lah, susah banget namanya. Sekarang sampai 125. Ah.
dewasa berapa 800 ya. Oke. Sampai di sini dulu, mungkin next video grinding paling. Tapi tadi animasi yang keren banget sumpah. Memperlihatkan si petugas detektif itu bertarung. Tapi misteri lagi, siapa itu? Whisperer. Sorry, sebelum kita tutup, kalau nggak salah kan saya lihat ada sistem pet. Gimana sistem petnya itu? Coba kaca sering aja tiba-tiba aku jadi satu juta. Kencangnya sedikit lagi saudara-saudara. Pelannya tahu.
Teori saya ini teori pasrah. Stop. Yes. Akhirnya dapat buku mode S. Setelah berjuang. Itu
seorang anggota geng motor meninggal saat teleportasi. Wow. Ambil ini gak ya? Ambil aja ya. Kak, udah. Oh, kurang 8. Wow, 55 tiket langsung kalau dapat legend. Thank you.
Sekali ah.
dong. Ayo. Sekali kencang sekencangnya kelewatan malahan. Stop. Susah sekali dapatin bajunya. Stop. Stop. Parah banget gua habisin dulu. Habisin berapa? Gua tadi dapat. Stop. Thank you.
tutup. Saya gue kaca nggak sadar uang gue udah sampai 1,7. Ntar lagi 2 juta tinggal saya lanjutin. Satu tujuh ratus. Gimana nih guys? Udah. Ya,
karena udah masuk banyak uang kan, jadi plusin dulu. Saya mau ke senjata bang. Wah, saya banyak bang. Hapak. Ada yang dapat ini ya. Dapat 2000 kok sama ya. Silver floor. Lollipop. Holy Chris, udah dapat dodo lah. Cukup. Ruang dapat Vespa.
dadah. Oscar de Oster. Epicnya ya ini doang ya motor ya. Ini udah, ini belum. Okay guys, sampai di sini ya. Di next berikutnya, PR ku ya menjalankan dari gue. Terus Bujion sama grinding ya. Bertahan ya bu sampai level 64. Oke, sampai sini dulu ya guys. Di video berikutnya. Bye bye.